Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Aceh Safriati berkunjung ke Kota Sabang pada Kamis 5 September 2024. Ia disambut PJ Wali Kota Andi Nurman dan PJ Ketua PKK Kota Sabang Zikri Hayati. Kedatangan istri orang nomor satu di Aceh itu bertujuan untuk mengecek progres persiapan kunjungan kerja Ketua Umum PKK Pusat yang juga istri Mendagri Tri Suswati Tito Karnavian ke Kota Sabang pada 21 hingga 22 September mendatang. Sejenak usai mendarat di Pelabuhan Balohan, Safriati langsung menuju ke kantor wali kota untuk menggelar rapat bersama jajaran pemerintah kota dan PKK Sabang. Dalam rapat tersebut dibahas segala kebutuhan akomodasi, tempat, dan segala hal lainnya yang perlu disiapkan untuk kesuksesan acara yang akan diikuti Ketua Umum PKK saat ke Sabang nanti. Adapun sejumlah kegiatan yang direncanakan PKK Pusat di Kota Sabang, diantaranya adalah pemberian bantuan, sosialisasi kesehatan, dan mitigasi bencana, kunjungan posyandu, penanaman terumbu karang, dan kunjungan tempat produk unggulan Sabang. Dalam rapat tersebut, Ketua PKK Aceh Safriati meminta jajaran PKK dan Pemko Sabang untuk menjalin koordinasi dengan pihak provinsi terkait segala hal yang dibutuhkan untuk kesuksesan acara. Usai mengikuti rapat, Safriati kembali melanjutkan kegiatan kunjungannya untuk mensurvei langsung sejumlah lokasi tempat dilaksanakannya acara yang digelar PKK Pusat. Survei ke lapangan itu ia lakukan untuk memastikan kesiapan dan kesesuaian segala akomodasi pendukung acara dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin.